RXF125 Free Ride. Nah ini unitnya warna hijau, ini ringnya ring 1619. Sebelumnya itu pernah ada RXF150 Free Ride. Nah, yang sama persis bodinya, rangkanya, bodinya. Tapi kalau misalkan harga, menurut saya mendingan ambil yang ini. Ya, ini kita masih ada harga promo, kurang lebih tinggal ada berapa unit, di belakang ada 6 unit ya. Ini unit yang ke-7. Jadi masih ada sekitar 6 unit. Dan ini RXF125 Free Ride ini kita akan kirim ke Tulang Bawang Lampung. Dan kebetulan ini customer saya yang ada di Lampung itu asalnya itu masih ada keturunan Jawa Barat di daerah Kuningan, Jawa Barat. Ya. Ini sudah dipesan dan sudah pakai lampu. Terus nanti kita akan packing menggunakan ekspedisi JNT Cargo, kurang lebih ke Tulang Bawang itu sekitar 7 hari lah. Kalau ke Lampung kota sekitar 5 hari, karena kan Tulang Bawang itu jalan lagi ya dari Lampung. Nah ini wheelsetnya 1619 yang pernah saya bahas juga. Jadi untuk RXF125 Free Ride ini rekomendasi buat para off-roader pemula atau yang suka main ke perkebunan. Karena unit yang ini, unit RXF125 Free Ride ini tidak terlalu berat dan tidak terlalu tinggi. Saya tinggi 173. Kalau pakai RXF125 Free Ride ini sangat pas menurut saya. Jadi kakinya ini juga ke bawah pas, dipakainya nyaman. Saya mau coba dulu ya. Transmisinya cungkil ke belakang semua, 4 speed. Oh, ini koplingnya terlalu ini ya. Saya setting dulu deh. Kurang luar ini. Nah, untuk setting kopling kalau kurang, kalau terlalu dalam ini bisa disetting di sini. Atau misalkan kalau misalkan masih kurang juga bisa disetting di settingan di sini juga bisa di bawah. Ada dua settingan untuk kopling. Nah, nanti ini kurang bawah nih rem. Saya setting lagi sama si Anton. Saya coba dulu ya. Pas lah. Setting sedikit, Ton. Saya bawa dulu ke belakang. Nah, ini kalau misalkan reading style itu yang pas itu, ini kan terlalu ini ya, terlalu atas gini. Kalau main trail itu, jadi pada saat kita posisi membungkuk, ini kan tangan kayak gini kan. Kalau ininya terlalu atas, ini nggak enak gini. Ini nggak enak gini. Jadi posisinya harus gini. Ini kurang bawah dikit. Udah rapet. Kunci tebe. Nah, ini juga kurang bawah. Nah, segini. Ini segini pasnya. Gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan mau dipakai di hutan, saya sarankan sih supaya bagusnya sih ini handle diganti sama yang fleksibel. Tapi kalau misalkan nggak diganti pun, ini jangan terlalu kenceng aja. Supaya pada saat nanti kalau jatuh, ini itu bisa melipat. Itu teknik yang dipakai kalau misalkan jatuh supaya nggak patah handle-nya, jadi dikenorin. Hah? Oke lah. Oke, nah ini pas. Ini pas nih.
Itu ya, jadi untuk setting kopling bisa di sini, di atas, di handle. Bisa juga di bawah. Nah, di sini. Oke, kita sekarang mau langsung packing. Nanti kita kirimkan ke Tulang Bawang, Lampung. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm me, blood so violently, thanks for trying me. Right. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Nah, pengiriman RXF 125 Freelite buat ke Tulang Bawang Lampung, ini JNT kargonya sudah datang di depan. Ini mau langsung diberangkatkan, kurang lebih ke Tulang Bawang sekitar 7 hari ya. Kalau ke Lampungnya biasanya sih sekitar 5 hari. Nah, ini warna hijau, tadi sesuai pesanan dari Tulang Bawang. Tadi Tulang Bawang RXF 125 Freelite, warna hijau. Ini buat customer kita yang ada di Tulang Bawang, buat Bos Nurholik di Kecamatan Tumi Jajar, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Awas mobil maju. Rem tangan. Oke ya. Terima kasih semuanya yang sudah nonton channel YouTube Yeni Minimoto. Saksikan terus video-video selanjutnya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.